Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube dan Mas Dingrat. Oke, di video kali ini saya tidak akan tutorial, tapi saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang masalah Suzuki R3, terutama di bagian fuse. Nah, fuse atau sikring ya guys ya, dia ada di bawah situ. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk sikring bagian yang luar. Jadi kita akan menjelaskan bagian dalam. Jadi untuk R3 itu ada dua fuse ya, atau dua sikring. Nah, langsung aja. Jadi kita akan bahas ini guys. Nah, itu sikringnya. Nah, itu sikringnya. Nah, sikringnya itu sudah saya buka. Jadi ini diagramnya seperti ini, diagramnya. Nah, ini diagramnya. Jadi nanti kita akan jelaskan yang soketnya tertancap di itu ya, tuh di sini tempatnya ya. Jadi yang bolong-bolong, yang kosong tidak akan saya jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan bagian yang nempel di box sikring itu guys. Ya. Yang ada warna merah, biru, hijau, putih, terus apa gitu, ungu ya. Nah, pokoknya yang nempel ya. Yang nempel saja di bagian box sikring itu. Jadi kita tidak akan menjelaskan semuanya yang ada di sini karena ada beberapa yang koilnya kosong, yang ada beberapa tempat soketnya kosong. Ya mungkin di mobil saya tidak ada ya, tidak ada. Mungkin di mobil lain untuk Suzuki R3 mungkin ada ya. Terutama yang Matic ya kan, atau mobil yang R3 baru mungkin ada. Jadi kita akan menjelaskan bagian yang nempel di bagian box itu aja guys, yang di sikring. Nah ya, yang nempel yang ada di box itu saya akan menjelaskan. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Tinto Dingrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mantap. Oke, tadi sudah sedikit penjelasannya tentang fuse dan sikringnya. Nah, ada fungsinya, bukan fungsinya sih. Kalau ada troubleshooting ya, jadi ya dicek aja di bagian sikringnya guys, karena di sini pusat juga ya. Kalau ada trouble apa bisa dikerjakan sendiri dan tidak panik. Oke, jadi gitu ya. Sudah selesai caranya, menjelaskan tentang sikring yang ada di dalam sini. Dan
Saya sudah bikin sikring yang di luar, jadi tinggal saksikan terus ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Radio Mas Tuningrat, dan juga ini juga saya akan taruh kembali seperti ini. Sebentar guys. Nah, saya balik kembali. Nah, seperti ini. Tinggal tekan saja. Nah, sudah. Nah, kalau sudah plek-plek begini itu dah. Oke, jadi di sini sikring utamanya. Jadi kalau misalkan nanti ada trouble, terus ada permasalahan yang putus atau tidak nyala, monggo dicek sikring bagian sini. Dan juga untuk sikring depan juga ada, bisa dicek juga. Jadi ada double checking depan sama dalam ya. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan sedikit tentang mengenai sikring atau fuse. Jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Tuningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.